Wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan. Ma'asyiral muslimin, jamaah dan juga para thalabul ilm yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang tidak terkira, yang begitu banyak yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Semoga salam dan selawat tetap tercurahkan kepada junjungan nabi besar kita, nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang senantiasa berusaha mengikuti jejak langkahnya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita dipertemukan oleh Allah pada pekan yang keberapa ini? Pekan keempat. Yang mana pekan keempat ini kita akan mengkaji kitab yang berkaitan dengan masalah adab, yaitu dengan kitab Samaratul Ilmi Al-Amalu. Samarah artinya adalah buah. Al-ilmi, ilmu. Jadi buah daripada ilmu adalah amal. Nah, jadi saya tertulis, ya, kasih harokat di depan, di depan, di bukunya depan sekali. Ada kan? Coba lihat. Ada di depan sekali, bagian depan sekali, bagian depan sekali, bagian depan sekali. Di sampulnya, coba lihat. Ah, depan. Nah, itu. Itu kitabnya pegang betul-betul ya sampai hilang. Setiap kajian ustaz pekan keempat membahas masalah adab. Sebaliknya, sebaliknya dibuka. Nah. Samaratul ilmi al-amalu. Ya, tulis kasih harakat harakat. Samaratul ilmi al-amalu. Samaratu artinya adalah buah. Al-ilmi, ilmu, al-amalu adalah amal. Jadi buah daripada ilmu adalah amal. Samaratul ilmi al-amalu. Al-amalu. Dah, kasih harakat. Nah, siapa penulisnya? Ta'lifu artinya adalah penulis. Ya, tulis. Ya, di bawah. Ta'lifu penulisnya Abdurrazzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Badr, yaitu Syekh Profesor Dr. Abdurrazzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr. Sudah? Sudah ditulis? Sudah dikasih harakat? Baik. Nah, sekarang kita akan membahas dua poin. Poin yang pertama, kita akan berkenalan dengan penulis kitab ini. Ya. Maka ada pepatah mengatakan tak kenal maka apa?
Tak kenal maka apa? Hah? Tak kenalan. Tak kenal maka tak sayang. Dan sebagaimana kebiasaan kita, kalau kita mengkaji kitab para ulama, maka sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang isi daripada kitab tersebut, maka kita akan mengenal siapa nama penulis, siapa biografi penulis kitab yang kita pelajari. Kenapa jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tahu siapa sih guru kita yang kita ambil ilmu darinya. Karena sebagian salaf mengatakan sesungguhnya agama, sesungguhnya ilmu adalah bagian daripada agama. Maka lihatlah kepada siapa kalian mengambil agama ini. Kalau kita mempelajari bukunya ulama-ulama yang sesat, kita akan menjadi termasuk kelompok sesat, baik pemikirannya, baik manhajnya, baik akidahnya. Nah, supaya kita lebih kenal penulis kitab ini, maka kita akan membacakan sedikit tentang biografi beliau hafizahullah. Tidak ada di dalam fotokopian PDF yang kita bagikan, tidak ada. Nah, nanti dulu, nanti baru usah sampaikan. Tidak usah, ya, perhatikan dulu. Ya. Nah, yang pertama kita akan membahas nama lengkap beliau. Ya, kalau mau nulis nama lengkapnya boleh di tepi-tepinya. Nah, ini biasa kalau kita kajian kitab seperti itu. Ya, di tepi-tepinya. Catat kalau bisa di dalam kitab ini. Biar nyaman untuk murojaah. Nama beliau adalah Abdurrazak bin Abdul Muhsin. Abdurrazak bin Abdul Muhsin bin Hamad. Abdurrazak bin Abdul Muhsin bin Hamad bin Abdul Muhsin. Abdurrazak bin Abdul Muhsin bin Hamad bin Abdul Muhsin bin Abdillah bin Abdillah bin Hamad. Nah, bin Hamad lagi. Bin Utsman Al-Abbad Al-Badr. Jadi Al-Abbad ini adalah lakab dari kakek buyut beliau. Lihatlah orang, lihatlah bangsa Arab, yang orang Arab kebiasaannya apa? Menjaga nasab. Kalau kita sampai mana? Ya. Nah, sampai naki kita aja enggak mungkin kita tahu. Kalau saya hanya tahu sampai naki nomor 3. Ya, saya Abdurrazak bin Irwan Effendi bin Abdul Samad bin Abdurrazak bin Abdullah. Habis itu enggak tahu lagi. Kenapa? Karena kita tidak menjaga nasab. Ya, berbeda dengan orang Arab. Jadi mereka itu apa? Menjaga nasab. Ya, jadi sisilah keturunannya itu tahu. Ya. Jadi Syekh ini beliau dari Al-Abbad. Ya. Nah, kemudian jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau lahir pada tanggal 22 Zulqa'dah 1382 Hijriah. 22 Zulqa'dah 1382 Hijriah di desa Zulfi. Di desa Zulfi, yaitu 300 km dari utara Riyadh, provinsi Riyadh, Arab Saudi. Dan sekarang beliau menetap di kota Madinah. Lihatlah sisilah ulama kita. Ya. Syekh Profesor Dr. Abdurrazak adalah ulama besar di Arab Saudi, di kota Madinah. Dan ayahnya ahlul hadis abad ini, namanya Syekh Abdul Muhsin. Dan sekarang masih hidup. Ya. Dan beliau
belajar menuntut ilmu di jenjang universitas, khususnya di bidang akidah, sampai meraih gelar doktoran, yaitu formalnya, pendidikan formalnya. Dan juga beliau belajar kepada ulama besar. Di antara guru beliau adalah ayahnya sendiri. Siapa nama ayahnya? Naam, Al-Allamah Al-Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Kemudian yang kedua adalah Al-Allamah Al-Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah, termasuk guru beliau. Kemudian yang ketiga adalah Al-Allamah Al-Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Ini kibar-kibar ulama ini yang sampai sekarang menjadi rujukan di kalangan salafiyin. Dan juga di antaranya adalah Fadilatul Syekh Al-Syekh Ali An-Nasir, Syekh Ali An-Nasir Faqihi Hafizahullah, dan yang lain-lain. Aktivitasnya, ya aktivitas ya, beliau salah satu dosen, pengajar, dan guru besar di bidang akidah di Universitas Islam Madinah. Ya, tadi santri tidak usah ceritakannya, tidak. Makanya jangan remehkan doa ya, tidak, mulai saat ini antum berdoa, minta kepada Allah mudah-mudahan bisa menginjakkan kaki ke kota Nabi dalam rangka apa? Untuk menuntut ilmu. Ya, subhanallah, banyak keutamaannya. Ya, sholat di Masjid Nabawi satu rakaat sama dengan berapa? 1000 rakaat. Bayangkan berapa banyak. 2 rakaat berarti apa? 2000. Jadi 2 rakaat kita sholat di sana sama dengan 2000 sholat, 2000 rakaat di sini. Berapa tahun kita perlukan? Sekitar 4 tahun, 5 tahun. Subhanallah. Kalau di Masjidil Haram berapa tadi? 100.000 rakaat. Bayangkan, subhanallah. Ini cita-cita. Ya. Dan beliau kesibukannya salah satu dosen dan guru besar di bidang akidah di Universitas Islam Madinah di Arab Saudi, beliau juga menjadi pemateri tetap di pengajian Masjid Nabawi. Ya, di Masjid Nabawi. Ya, jadi Masjid Nabawi itu adalah masjid Nabi yang sampai sekarang masih eksis, berjalan. Halaqah-halaqah ilmu itu begitu banyak. Ada halaqah sama Syekh Fulan, Syekh Fulan, Syekh Fulan, ya. Banyak. Ya. Dan tahukah Anda, tidak sembarangan orang bisa mengisi di Masjid Nabawi. Nah, salah satu ustaz kita yang mengisi di sana sama Ustaz Abdullah Roy. Ustaz Dr. Abdullah Roy. Kemudian Ustaz Dr. Firanda Andirja. Kemudian sekarang Ustaz siapa? Arifin. Ustaz Arifin ya? Nah, hafizahullah. Alhamdulillah. Nah, siapa tahu nanti mudah-mudahan ada santri kan? Nanti azamnya sampai tahu ngisi di sana ya. Amin. Ya, nah. Itu semua hanya salah satunya. Ya, sesuatu yang mungkin mustahil bagi kita mungkin mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jemaah beliau Syekh Profesor Dr. Abdul Razak masih aktif sampai sekarang mengisi radio Roja. Ya. Masya Allah. Dan beliau salah satu syekh yang sering datang ke negeri kita. Ya, dan ada buku Ustaz Firana tulis, perjalanan dari Madinah ke Radio Roja. Bagaimana beliau menemani Syekh Profesor Dr. Abdul Razak. Subhanallah, bagus buku tersebut. Lihat bagaimana para ulama tidak hanya pandai di dalam menyampaikan ilmu, tapi dari segi akhlak sangat luar biasa. Meskipun dalam keadaan safar tetap memberikan manfaat. Subhanallah. Dan yang hadir ketika itu ribuan banyak. Ya. Kemudian buku karya beliau sangat banyak sekali jemaah. Di antaranya adalah buku yang kita bahas ini, Kutab namanya, bukan kitab ini, Kutab. Yaitu apa? Buku kecil yang kurang lebih 43 halaman. Itu difotokopikan halaman berapa cuman? Sampai halaman berapa difotokopikan? Halaman 4. Nah, halaman 4.
Ada 43 halaman. Kalau kita kaji, kalau sebulan sekali berapa tahun? Tidak tahu berapa lama habisnya. 6 halaman. Itu bawa mukaddimah. Belum masuk kepada sub pembahasan. Ya. Memang subhanallah, beda kalau kita ngaji kitab dengan kajian tematik. Ada kenikmatan tersendiri. Makanya santri kita biasakan kaji kitab. Ya, ada bukunya, ada kitabnya, ada pulpen, ada dicatat, ada ruh di dalamnya. Subhanallah, kenikmatan. Ya, beda. Nanti antum akan rasakan, ya. Kelezatan di dalam menuntut ilmu, kelezatan di dalam membahas kitab-kitab para ulama. Ya, nah. Dan buku beliau banyak sekali, buku Syekh. Di antaranya adalah yaitu Ta'zimu Shalah, pengagungan terhadap salat. Ya. Kemudian juga yang terkenal adalah Fiqhu Asma wa Sifat. Ya, fikih tentang masalah asma wa sifat. Yang membahas tentang masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan banyak sekali jamaah, tidak kita sebutkan satu persatu. Dan beliau dipuji oleh para ulama. Salah satu saja adalah Syekh Ubaid Al-Jabiri. Beliau pernah memuji Syekh Abdul Razak, kata beliau, Syekh Profesor Dr. Abdul Razak adalah seorang sahibu sunnah, ahli sunnah. Walillahil hamd. Beliau dikenal dan saya tidak pernah mendengar adanya kawaid atau usul yang rusak dari beliau. Intinya banyak pujian ulama kepada Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Musin Al-Badr yang kita bahas ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi usia beliau, ya, dan kurang lebih usia beliau sekarang ini 60 lebih. Tapi raut wajah itu Masya Allah masih kelihatan muda, dan jenggotnya lebat, masih hitam. Dan ayahandanya, ya, Syekh Abdul Musin sekitar usianya 90 lebih, tapi sampai saat ini sudah tidak pernah lagi mengisi pengajian. Ya, kalau jalan pakai apa, kursi roda, didorong oleh anak beliau yang bernama Syekh Profesor Dr. Abdul Razak. Kemudian jemaah, kita masuk kepada poin yang kedua. Nah, silakan langsung kita baca, ya. Nah, beliau memulai kitabnya dengan basmalah, itu bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini sebagaimana kita sebutkan kemarin bahwasanya para ulama kita setiap mereka memulai kitab mereka dengan membaca basmalah. Apa sebabnya? Yang pertama, karena mengikuti Al-Qur'an. Yang kedua adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga apa? Masih ingat atau masih lupa? Yaitu apa? Mengambil keberkahan daripada nama Allah. Karena ba di situ adalah isti'anah. Ya, artinya adalah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hendaknya kita memulai segala sesuatu itu dengan apa? Dengan basmalah. Ya, bismillahi mau makan. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Yaitu ketika hendak keluar daripada rumah dan yang semisalnya. Artinya ketika kita mengatakan bismillah, misalkan bismillah dengan menyebut namamu wahai Allah, saya meminta tolong kepadamu agar saya bisa minum, dan begitu seterusnya jemaah. Nah, Syekh Muhammad Syekh Profesor Dr. Abdul Razak hafizahullah, beliau memulai kitabnya dengan khutbatul hajah. Kita baca. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Kecepatan kah? Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Nah, sampai sini dulu. Ulang. Baik, ulang. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Ya. Khalas? Baik. Sekarang kita terjemahkan. Ya. Jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka beliau memulai dengan khutbatul hajah. Ya, artinya adalah innal hamdalillah, yaitu segala puji, sesungguhnya segala puji bagi Allah. Ya, inna artinya adalah sesungguhnya, innal hamdalillah segala puji bagi Allah. Artinya segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu, ya artinya adalah kita memujinya atau kami memujinya. Wa nasta'inuhu, dan kami meminta pertolongan kepadanya. Subhanallah, lihat kalau kita paham bahasa Arab betapa luar biasanya khutbatul hajah. Makanya jemaah, ada sahabat, nah siapa nama sahabat yang ketika dia mendengarkan khutbatul hajah dia mengucapkan dua kalimat syahadat? Ada tahu nama sahabatnya siapa? Namanya adalah Dhimat al-Adhdi. Tulis, boleh tulis. Nama sahabat Dhimat al-Adhdi. Dia masuk Islam kapan? Setelah dia mengucapkan dua kalimat setelah dia mendengarkan khutbatul hajah yang disebutkan oleh Nabi. Nah, ini kalau kita mau cerita ini panjang nih, perlu hajar khusus nih. Luar biasa ini khutbatul hajah. Coba antum perhatikan, coba kita renungkan jemaah. Subhanallah, lihat bagaimana kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita mengatakan apa? Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji bagi Allah. Nahmaduhu, kami memujinya. Wa nasta'inuhu, dan kami meminta pertolongan kepadanya. Ya, ada ketinggalan? Nah, santri tidak usah lihat kiri kanan. Tidak usah, nanti ngaku kawannya, tenang dulu. Jadi gini, kalau ngaji kitab, tulis yang didapatkan. Yang didapat tulis dulu, nanti kalau sudah selesai, bisa tanya kepada kawannya. Ya, kalau yang terlambat tidak masalah. Ya, jadi kalau kelewatan misalnya dikasih harokat atau diterjemahkan tidak apa-apa. Kan nanti usah ulang-ulang nanti. Diulang-ulang. Ya, diulang-ulang. Ya, jadi tidak usah lihat kiri kanan, tanya kawannya, ngganggu nanti kawannya terganggu, ya enggak? Nah, jadi fokus dulu enggak apa-apa. Kalaupun ketinggalan enggak masalah, nanti bisa ditanyakan. Ya. Nah, sampai mana kita? Sampai kalimat mana? Wa nastaghfiruhu. Sampai situ kan? Apa artinya? Wa nastaghfiruhu, dan kami meminta ampunan kepadanya. Subhanallah. Kita memuji Allah, kita bersyukur kepada Allah, memuji Allah, meminta pertolongan kepada Allah, dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat daripada kebahagiaan. Terkumpul kepada khutbatul hajah. Oleh karena itu jamaah,
ketika sahabat yang bernama Dimat Al-Azdi, siapa namanya? Dimat Al-Azdi, ketika dia masih kafir, dia mendengarkan di Quraisy ada seseorang mengaku dirinya sebagai nabi. Maka Dimat ini penasaran. Ya akhirnya apa? Dia ketemu dengan nabi dan dia mengatakan, "Apakah engkau yang mengaku sebagai nabi?" Kata Rasulullah, "Na'am." Coba dengarkan apa yang kau bawa. Nah, Nabi menyebutkan ini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina dan seterusnya. Sampai dengan firman Allah, qala Allahu 'azza wa jalla, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Ya. Maka apa? Setelah itu apa? Dia mengucapkan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Lalu dia memberikan komentar apa? Dibilang, aku telah mendengarkan ucapan para dukun, aku telah mendengarkan ucapan para penyihir, dan aku juga telah mendengarkan ucapan para penyair, namun aku belum pernah mendengar kata-kata engkau tersebut. Sungguh kata-kata itu telah keluar, telah sampai ke dasar lautan. Maksudnya apa? Maknanya begitu dalam, jemaah, subhanallah. Dimat Arab asli, bukan Arab maklum kayak kita. Dia faham apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga apa? Dia tahu maknanya. Sampai-sampai apa katanya? Sungguh kata-kata itu telah sampai ke dasar lautan. Saking apa? Begitu dalamnya makna yang terkandung di dalam kalimat-kalimat tersebut. Ini kan sering kita dengarkan, ada ustaz-ustaz kita menyampaikan ketika khutbah Jumat, ketika mengisi pengajian. Ini subhanallah ini. Maka kata para ulama, tidak ada muqaddimah yang terbaik kecuali khutbatul hajah. Bolehkah kita membuka majelis taklim kita selain daripada khutbatul hajah? Boleh. Ya boleh. Dan juga sebagian ikhwan mematokkan salafi atau tidaknya salafi dengan membuka khutbah, membuka kajian dengan khutbatul hajah. Tidak demikian ikhwan. Ya tidak demikian. Ya boleh kita membuka pengajian tidak dengan khutbatul hajah. Ya, nah. Nah, kita kembali. Ya. Kemudian jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu kita berlindung kepada Allah, jemaah. Wa na'udzu billahi. Apa artinya? Dan kami berlindung kepada Allah. Subhanallah. Kami berlindung kepada Allah. Dari apa? Min dari syururi anfusina. Min dari syururi anfusina. Syurur itu adalah kejelekan-kejelekan. Anfusina, apa arti anfusina? Jiwa-jiwa kami. Artinya apa, jemaah? Jiwa kita ini selalu mengajak kepada kejelekan. Sebagaimana Allah sebutkan, inna nafsa la amaratun bisu illa man rahima rabbi. Sesungguhnya jiwa itu, kata Allah, selalu mengajak kepada kejelekan. Nah, santri-santri mau nanya, pernahkah dibisikkan untuk melakukan sesuatu mengganggu kawannya? Misalkan ada yang tak bisikan-bisikan tersebut, ada kan? Nah, itu dari jiwa. Makanya jiwa itu ada bermacam-macam. Ada jiwa yang mengajak kepada kebaikan, ada jiwa tutmainnah, itu jiwa yang penuh dengan ketenangan. Ya. Nah, di sini kita berlindung kepada Allah dari apa? Jiwa kejelekan, jiwa-jiwa kita. Dan wasayyati a'malina. Dan wa itu artinya dan. Di kelas sudah belajar sorot belum? Sudah belajar sorot kah? Di kelas? Sudah sorot? Sudah? Sorot? Fa'ala yufulu fa'lan. Sudah belajar belum? Belum? Nahu belum juga? Wasayyati a'malina. Dan kejelekan-kejelekan a'malina, amalan kami. Ya, jadi amalan itu ada dua, ada amalan yang baik dan ada amalan jelek. Kita berlindung kepada Allah dari apa? Amalan yang jelek. Ya, amalan jelek. Ya, kejelekan. Ya. Man yahdihillahu. Man artinya barang siapa? Yahdihillahu, yang diberikan petunjuk. Siapa yang memberikan petunjuk di sini? Siapa yang memberikan petunjuk di sini? Allah. Jadi barang siapa yang Allah berikan petunjuk, fala maka tidak mudillulah.
ya, mudhillalah, ya, maka tidak apa? Fala mudhillalahu, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Ya mudhillalahu, yaitu apa? Menyesatkannya. Maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Jadi barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, kebalikannya, wa man, dan barang siapa, ya, dan barang siapa, ya, tulis yang bisa ditulis, ya, tetap semangat, ya, gitulah belajar. Nah, mungkin bapak-bapak tidak banyak termenung, tidak apa-apa, bapak ya belajar, inilah kita belajar kitabnya para ulama pelan-pelan, ya. Kalau santri di pondok insyaallah sudah biasa yang seperti ini. Wa man, dan barang siapa, yudlil fala hadiyalah, yaitu barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada seorang pun yang dapat memberikannya petunjuk. Jadi kalau Allah telah memberikan hidayah, tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan apabila Allah telah sesatkan dia, maka tidak ada yang memberikan petunjuk kepadanya. Ya, nah, sedikit lagi mau selesai. Kalau ketinggalan nanti bisa lihat di terjemahan insyaallah, ya. Nah, tenang. Ditulis apa yang didapatkan. Kemudian setelah itu bersaksi, wa asyhadu an la ilaha illallah, dan saya bersaksi tidak ada ilah yang diibadahi dengan benar kecuali Allah, wahdahu la syarika lahu, ya, wahdahu itu adalah Allah semata, ya, Allah saja yang esa, la syarika lahu, yang tidak ada sekutu baginya, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Kita agak cepat, ya, karena insyaallah sudah maklum, sudah diketahui, ya. Kemudian setelah itu berselawat kepada Nabi sallallahu wasallam alaihi, yaitu semoga Allah memberikan selawat dan salam atas Nabi Muhammad, wa ala alihi, dan atas keluarganya, wa ashabihi ajma'in, dan juga kepada para sahabatnya semuanya. Amma ba'du, adapun setelah itu. Nah, kita langsung jemaah, ya, para santri, kita baca muqaddimah syekh. Fala takhfa. Nah, tulis. Fala takhfa. Makanatul ilmi, fala takhfa makanatul ilmi wa manzilatuhu al-aliyah, wa manzilatuhu al-aliyah fi dinina, fi dinina al-hanif. Maka kata Syekh, fala, maka tidak takhfa, tersamarkan, atau maka tidak diragukan lagi. Ya, fala takhfa artinya apa? Tidak tersamarkan atau tidak diragukan lagi. Makanatul ilmi, itu tempat ilmu, maksudnya apa? Bahwa ilmu, ya, tidak diragukan lagi bahwa ilmu, ya, tidak tersamarkan lagi bahwa ilmu, wa manzilatuhul aliyah, yaitu memiliki kedudukan, manzilah itu adalah memiliki kedudukan al-aliyah, yang sangat tinggi, ya, memiliki kedudukan yang sangat tinggi, fididina, fidinina, di dalam agama kita al-hanif, yang hanif ini. Nah, selesai satu paragraf. Jadi kata Syekh, tidak diragukan lagi bahwa kedudukan ilmu, ya, tidak diragukan lagi bahwa ilmu itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam agama kita yang hanif ini. Ya, jadi kata Syekh Profesor Dr. Abdul Razak, beliau memulai mukadimahnya, beliau mengatakan tidak diragukan lagi bahwa ilmu memiliki kedudukan yang tinggi di dalam agama kita yang hanif ini. Artinya apa? Di dalam Islam, ya,
ilmu itu sesuatu yang sangat tinggi, jamaah. Ilmu itu sesuatu yang sangat tinggi sekali. Sampai-sampai apa? Mu'adz menyebutkan, lihat bagaimana perkataan Mu'adz memuji ilmu. Apa katanya? Ta'allamul ilma, belajarlah ilmu. Fa inna ta'allumahu lillahi khasyah. Karena sesungguhnya mempelajari ilmu bagian daripada takut kepada Allah. Ya, belajarlah ilmu, kata siapa? Mu'adz bin Jabal. Ilmu apa di sini? Ilmu agama. Karena sesungguhnya mempelajari ilmu adalah tanda bukti takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa talabahu ibadatun. Dan menuntutnya adalah ibadah. Jadi duduknya bapak-bapak di sini, tahu akhwat adik ya? Sian. Ada. Duduknya ibu-ibu di sini dan duduknya santri di sini adalah ibadah, subhanallah. Ibadah. Jadi ibadah itu bukan hanya sekedar sholat, baca Al-Quran, sedekah, tidak. Tapi apa? Segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah redha itu adalah ibadah. Maka kata Mu'adz bin Jabal, wa talabahu ibadatun. Menuntutnya, mencarinya adalah ibadah. Makanya santri, antum ketika di pondok pesantren ini 24 jam waktu antum ibadah semuanya. Subhanallah, tidak antum dapatkan ketika antum pulang ke rumah. Jadi mau libur kita besok. Oh, masya Allah, ya, tunggu libur. Ya. Dan apalagi kata beliau, wa mudarasatahu tasbihun, dan mengulang-ulang ilmu adalah tasbih. Subhanallah, murojaah. Ya. Atau mempelajarinya adalah tasbih. Wal bahtha anhu jihadun. Dan menelitinya, membahasnya adalah jihad. Maka jihad di zaman ini yang paling afdol adalah jihad dengan ilm, dengan ilmu, bukan dengan senjata, dengan pena. Maka kata para ulama, jihad itu ada dua, ada jihad dengan senjata dan jihad dengan ilmu, pena. Lihat di zaman kita betapa banyak kesesatan. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah biar kita tambah semangat belajar. Untuk apa? Membantah kesesatan tersebut, meneruskan kesesatan tersebut. Dengan apa? Dengan ilmu. Kalau tidak ada ilmu, tidak bisa kita jelaskan. Ya. Kemudian apa lagi? Wa ta'limahu man la ya'lamuhu sadaqah. Subhanallah. Kata Mu'adz bin Jabal, dan mengajarkan ilmu kepada orang yang tidak tahu, ini dianggap sadaqah. Subhanallah. Maka apa kata Syekh? Maka Syekh Wajar mengatakan, fala takhfa makanatul ilmi wa manzilatahu al-aliyah fi dinina al-hanif. Maka tidak diragukan lagi, kata Syekh, bahwa ilmu memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam agama kita yang hanif. Lihat betapa tingginya ilmu. Sampai-sampai jamaah Imam Ahmad bin Hanbal, apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? An-nasu muhtajuna ilal ilmi qablal khubzi wal ma'i. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, manusia itu sangat butuh kepada ilmu. Yang mana kebutuhannya melebihi makan dan minum. Jadi kita ini sangat butuh kepada ilmu, melebihi kebutuhan makan kita dan minum kita. Kenapa? Maka Imam Ahmad melanjutkan, li'annal ilma muhtajuna ilaihil insan fi kulli sa'atin. Karena sesungguhnya ilmu itu sangat dibutuhkan oleh manusia setiap saat. Ilmu kita butuhkan setiap saat. Wal khubzu wal ma'u fil yaumi marad au maratain. Sedangkan makanan dan minum dibutuhkan hanya berapa? Sekali atau dua kali. Adakah makan sampai lima kali? Siap. Ilmu diperlukan apa saja? Dengan ilmu, kata Syekh, nanti akan kita sebutkan. Ya. Jadi agama kita ini akan tegak dengan ilmu. Ubudiyah kita, ibadah kita akan tegak dengan ilmu. Ya, subhanallah, betapa mulianya ilmu. Dan kata Rabi radhiyallahu anhu, kita adalah apa? Sesuatu yang sangat-sangat mulia. Ya, sangat agung. Kemudian kata Syekh melanjutkan, wa manzilatuhu al-azimah. Ya, wa manzilatuhu al-azimah.
Dan kedudukan ilmu tersebut sangatlah agung. Ia memiliki keagungan. Ia memiliki apa? Keagungan. Berdasarkan? Belum ya? Nah, tapi aja dulu nanti tanya dia sedikit lagi insya Allah. Tapi kita juga sedikit lagi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kemudian jamaah kita lanjutkan satu paragraf lagi. Maka kata Syekh, kan tadi belum mengatakan apa? Tidak diragukan lagi, ya, bahwa ilmu memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam agama kita yang hanif ini, dan kedudukannya sangat agung. Ya, fahuwa, kenapa jamaah? Ya, faham tak perkataan Syekh? Kenapa ilmu di dalam Islam ini
memiliki kedudukan yang tinggi dan agung. Ada yang tahu kenapa? Ada yang tahu kenapa? Santri ada yang tahu enggak? Enggak tahu. Nah, ini jawabannya. Jawabannya apa? Ada pada kalimat berikutnya. Apa? Fahuwa asasun bihi yubda. Subhanallah. Kenapa ilmu itu memiliki kedudukan yang tinggi di dalam Islam dan memiliki keagungan di dalam Islam? Fahuwa, maka dia, ya dia maksudnya apa? Naam, kembali kepada ilmu. Maka dia yaitu ilmu adalah asasun, adalah asas atau pondasi, bihi yang dengannya yubda, dimulai. Artinya apa? Segala sesuatu di dalam Islam dimulai dengan apa? Ilmu. Subhanallah. Ketinggalan? Hah? Ketinggalan. Nah, kita ulangi. Fahuwa, maka dia, ya dia itu maksudnya adalah ilmu, asasun, adalah asas atau pondasi, bihi yang dengannya yubda, yaitu apa? Dimulai. Ya maksudnya apa? Segala sesuatu di dalam Islam itu dimulai dengan apa? Ilmu. Jadi kalau nanti di lain kali Ustaz tanya, kenapa ilmu itu di dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan agung? Jawabannya adalah apa? Karena ilmu itu adalah pondasi yang dengannya dimulai. Ya segala sesuatu. Oleh karena itulah kata Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan apa? Al-ilmu la ya'dilu syai' liman sahat niyatuhu. Subhanallah. Ya artinya adalah menuntut ilmu itu adalah sebuah amalan yang tidak ada tandingannya. Jadi apa yang kita lakukan saat ini jamaah adalah amalan yang paling afdol, yang tidak ada tandingannya. Liman sahat niyatuhu, bagi niatnya yang benar di dalam menuntut ilmu. Apa niat yang benar dalam menuntut ilmu? Menghilangkan kebodohan pada diri kita dan menghilangkan kebodohan pada orang lain. Maka perkataan Imam Ahmad bin Hanbal ini semakna dengan perkataan Syekh Profesor Dr. Abdul Razak. Ya mungkin Syekh telah membaca perkataan Imam Ahmad, ya mustahil tidak membacanya. Kata Imam Ahmad mengatakan al-ilmu la ya'dilu syai' liman sahat niyatuhu. Yaitu apa? Menuntut ilmu itu adalah sebuah amalan yang paling afdol, yang paling mulia, yang tidak ada tandingannya. Jadi kalau misalkan ada orang dia sholat 100 rakaat, ya dengan kita duduk belajar menuntut ilmu, tentu yang duduk belajar menuntut ilmu itu lebih afdol daripada apa? Sholat sunnah. Dan sebagai penutup, ya kita mungkin baru sampai sini, tidak masalah sedikit-sedikit. Yang penting, ya kita merasakan sensasi kenikmatan di dalam menuntut ilmu. Saya akan menutup dengan perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yang mana dia mengatakan talabal ilmi afdalu min sholatin nawafil. Menuntut ilmu itu lebih utama daripada sholat sunnah. Ya, menuntut ilmu lebih utama daripada apa? Sholat sunnah. Man arada dunya fa'alahi bil ilm. Nah ini kunci sukses ini bagi santri. Kata Imam Syafi'i, barang siapa yang menginginkan kesuksesan di dunia, maka hendaklah dengan ilmu. Anda mau sukses dengan ilmu, Anda mau kaya dengan ilmu, Anda ingin menjadi pengusaha yang sukses dengan ilmu. Ya tentu saja Pak, ikhtiar dengan doa tentunya. Wa man arada al-akhirah fa'alahi bil ilm. Dan barang siapa yang menginginkan kesuksesan di akhirat, maka hendaklah dengan ilmu, kata Imam Syafi'i. Wa man arada alaihima fa'alahi bil ilm. Maka barang siapa yang menginginkan kesuksesan di dunia dan di akhirat, ingin sukses kedua-duanya, sebagaimana doa kita yang diajarkan oleh Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, maka kedua-duanya dengan ilmu. Subhanallah. Betapa agungnya ilmu jamaah. Inilah hikmahnya kenapa Nabi mengatakan apa? Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Nanti akan disebutkan oleh Syekh di sini. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka akan Allah fahamkan dia tentang agama. Maka semangat dalam menuntut ilmu. Dan ini adalah mukadimah disampaikan oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak, dan insyaallah akan kita lanjutkan nanti bulan depan, pekan yang keempat. Naam. Jadi santri tolong ya, bukunya disimpan atau taruh di lemari situ, enggak apa-apa. Ya betul-betul dijaga. Ya.
jangan sampai koya atau kena air. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.